Hai, saya Hafiz dari Polta.org Bahasa Malaysia. Hari ini kita bersama dengan Honda City 2017. Diperlancarkan di Thailand baru-baru ini dan hari ini pertama kali dipertontonkan secara rasmi untuk pasaran Malaysia. Belum dilancarkan lagi ya, langsung. Jadi bagi engine dan transmission, ia masih lagi menggunakan unit yang sama dari model yang versi yang sebelumnya. Cuma yang pembaharuan ketara yang dilakukan pada model ini itulah daripada rekaan luaran. Jadi kita mulakan paling ketara bahagian depan ini, misalnya grill. Chrome ni, jika kita lihat sekali imbas, ia mengambil mirip dari versi dari model Civic versi terkini. Bagi lampu antara yang utama ni, sekarang Honda City 2017 menggunakan lampu LED sepenuhnya. Bagi lampu utama, DRL dan juga lampu kabus, semuanya lampu LED bagi varian paling tinggi. Kita beralih satu lagi ciri baru, iaitu ini dia rim juga, rekaan baru dual tone chrome dan hitam grey. Lagi ciri baru, keyless entry. Minta maaf, kita masih belum dapat melihat, meninjau bahagian dalamnya sebab hari ini kita hanya dibenarkan untuk melihat bahagian eksterior model baru ini sahaja. Kita ke bahagian belakang. Sama juga pada bahagian depan, bahagian belakang juga menerima banyak pembaharuan. Antaranya rekaan lampu, juga LED juga bahagian belakang ini. Spoiler dengan lampu brake 3. Dan tak lupa juga rekaan baru bagi bahagian bumper. Ini antara ciri-ciri eksterior rekaan yang membezakan unit 2017 dengan versi sebelumnya. Dan terakhir, ciri-ciri keselamatan. Ada dua ciri keselamatan yang kini dengan model ini ditawarkan sebagai ciri standard bagi semua varian, iaitu kawalan kestabilan VSA dan juga hill start assist. Dua ciri ini dengan City 2017 ini ditawarkan sebagai ciri standard. Very good.